Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambungan cara modified meter RSZ convert ke meter EFI, sambungannya adalah NCDT akan ajar cara yang seterusnya adalah gam keliling pakai gam lilin. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Pakai gam lilin, tuan-puan gam di sekeliling meter agar meter lekat dan tak masuk air hujan terlalu banyak. Jadi dengan buah gam lilin ni akan mengurangkanlah risiko untuk air masuk waktu hujan. Memang orang panggil apa, selamat lah kan. Memang kita tak rasa risaulah waktu hujan kita nak guna meter ni. Memang selamat lah wiring kita kan. Jadi macam ni lah cara dia. Sebab ramai subscriber Cahaya Data Star dia kata, bang, kalau meter ni belakang nak ikat macam mana? Okay, King City PK punya fikir, kawan-kawan pun ada yang bagi idea. Jadi King City dah siap gam belakang ni. Jadi lepas tu King City nak buat cover lah tapak belakang. Tapak belakang nak buat cover supaya kita boleh ikat kat meter. Tak risau lah tercabut kan. Okey, jadi King City buat tapak belakang ni lah. Supaya supaya boleh ikat. Yang ni King City baru siap kan ni. Baru siap tadi. Panjang sangat video kan kalau King City buat kan. Korek. Jadi King City bagi tahulah. Korek. Hukum ngangam belakang masuk. Lepas tu korek. Jadi tuan-puan boleh pakai untuk ikat meter. Nampak? Nampak? Ada satu, dua. Tu dengan bawah. Tiga skru. Jadi, tak bergegar lah. Orang panggil apa, kita punya meter dia. Tak tercabut lah. Dia terus lekat kat kita punya tengkuk kan. Kat cover set belah tengkuk. Jadi, King City tunjuk kan. Macam ni cara dia. Ambil meter. Ambil meter. Tu masuk kan. Ni memang ngam-ngam suai lah King City buat. Okay, jadi dia jadi macam tu lah. Nampak? Nampak? Yang ni King City bersihkan sekejap lagi. Kita bagi kemas sikit. Kita bulu-bulu ni kita kasi hilang. Jadi macam ni lah. Jadi fit lah nampak? Nampak? Mana kita boleh ikat lah. Kita boleh ikat meter. Kita pasang. Kita ikat belah belakang dua skru. Belakang dua skru, depan satu skru EFI. Jika tuan puan suka video King City, boleh tekan like di bawah. King City doakan tuan puan berjaya dunia dan akhirat dan menjadi orang yang baik. Okey, seterusnya King City dah bersihkan bulu-bulu ni. Bulu-bulu dah tak ada. Okey, jadi langkah seterusnya kita ketatkanlah bubuh skru ni lah. Kan? Bubuh skru ni. Ni skru ni. Bubuh di empat penjuru. Satu, dua, tiga, empat. Ingat tu empat penjuru. Pastikan semua ketat eh. Sekarang kalau tak ketat, gegar tercabut. Rugi. Bahaya kan. Jadi pastikan ketat semua. Okey, lepas tu langkah seterusnya kita nak ikat ni pula. Nak ikat meter ke tapak. Kita nak ikat meter ni ke tapak sini. Sini ke sini. Supaya supaya lebih selamat lah. Mana gegar-gegar tu susah ada nak tercabut kan. Susah ada nak tercabut. Jadi kita buat bracket lah. Jadi inilah bracket dia. Ni bracket dia. Satu, dua. Okey, dua bracket, dua skru. Okey, tu nut dua. Nut ni lah dua untuk ikat ni. Okey, seterusnya kita ambil ni. Kita nak bagi kunci supaya payah, susah nak tercabut. Okey, kita masuk sini. Sini satu,
So kita masuk sini satu. Ha, nampak tak? Okey. Lepas tu kita buang skru. Okey, kita buang skru. Skru saiz 8. Kita nak bagi kemas-kemas ni supaya susah nak tercabut. Ha. Okey. Lepas tu dah kunci. Okey, lepas tu kuncilah. Kunci slow. Okey, kunci slow. Lepas tu ambil ni. Ha, kena tebuk ni. Tebuk sini. Tu yang ni tebuk. Ha, kita nak bagi tak cabut lah kan. Okey, jom kita tebuk dia. Okey, seterusnya kita ikatlah skru ni. Okey, ikat skru ni bagi rapat eh. Ikat. Okey, sudah rapat. Yang ni pun. Ni pun nampak. Ni pun kita rapat kan. Ha, kita nak bagi meter ni kukuh lah sebab ni meter custom. Kan? Ha, kita nak bagi dia tahan. Pakai tu tahan lama pakai. Kita ketat kan. Okey, dah betul-betul ketat. Tuan puan boleh ketat kan. Yang tengah-tengah pula. Okey, jadi alhamdulillah dah siap juga meter custom. Ini meter EFI custom convert masuk meter RZ. EFI masuk meter RZ convert dia. Ha, jadi alhamdulillah lah dah siap meter customer. Ha, besok King City boleh postkan lah. Ha, King City boleh postkan. Okey, jadi macam ni lah. Ha, meter custom. Ha, kat sini dekat bawah ni boleh isi apa ni? Boleh isi lampu lah. Ha, lampu N kat bawah ni. EFI kan. Ha, lampu N on switch nyala kat sini bawah. Kalau lampu meter mana kita bawa tu ada nampak cahaya meter, ha, di sini signal. Ha, signal kanan, kanan kiri kat sini. Ha, bubuh boleh bubuh mentol kat sini. Ha, KCDT tak buang pun sini. KCDT tinggal kan untuk ngam-ngam soy masuk apa ni mentol signal. Ha, sebab ingat walaupun kita modified signal amat penting, perlu. Ha, jadi kita tahu mentol kita tu terbakar ke tak terbakar kan. Jadi kita nampak lah. Ha, kat sini nanti dia menyala. Ha, kalau signal belah kanan, belah sini. Signal belah kiri, nyala belah sini. Ha, jadi kalau lampu belakang, lampu meter kat sini menyala. Ha, kalau lampu on, on switch kat bawah ni. Ha, memang terbaik lah. Ha, King City buat yang terbaik untuk tuan puan. Jika berminat boleh WhatsApp nombor King City di bawah. Ha, memang cun-cun lah. Kira tuan puan order King City buat, ha, perlu masa sikit lah. Ha, lambat sikit tapi King City buat yang paling terbaik lah untuk tuan puan. Ha, meter dah siap, dah siap convert. King City bagi sebiji macam dalam gambar ni. Ha, kalau untuk motor lain pun King City ada buat. Ha, motor Chris ke, motor Dynamic ke, kan? Motor MR3 ke, motor Legenda FI boleh, tak ada masalah. King CDT boleh convert kan. Ha, kalau berminat boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. Ha, King CDT akan modify lah meter tuan puan. Ha, sebaik mungkin, secantik mungkin. Ha, untuk EFI King CDT bagi sebiji macam ni. Ha, mana order siap sampai rumah boleh terus pasang. Ha, tak ada nak modify apa-apa dah kan. Ha, cabut yang lama pasang kat sini. Ha, ni untuk speedometer lah. Ha, ni. Yang ni untuk speedometer punya. Ha, King CDT tutup. Takut nanti abuk masuk kan. Ha,
Dah isi minyak grease dalam dia. Nak bagi meter ni tahan lama. Haa, macam tu lah. Untuk dari segi berat meter ni, berat juga lah. Tak ringan juga. Kan? Haa, okay, berat lah. Walaupun dia meter biasa-biasa. Tapi, dia berat. Kalau meter original, dia lagi berat sikit. Tapi, mahal lah. Kan? Kalau market pun, RZ kata light. Anggaran RM1,000 lebih RM2,000. Meter dia saja. Jadi, yang ni Kinsality pakai yang biasa-biasa tapi boleh pakai. Boleh lah pakai. Tuan pakai, tuan puan pakai tu tahan lah. Kualiti dia okey lah. Jadi, memang terbaik lah. Kinsality bagi waranti ni. Kinsality bagi waranti 3 bulan. Kinsality bagi waranti. Memang cun lah. Pakai kat motor tuan puan memang cantik lah. Kan? Memang jadi abang idola lah. Kan? Orang pandang memang geram lah. Cantik kan? Cakap lelaki kan? Cantik motor dia. Tengok meter dia. Meter RZ dia pakai. Bukan kaleng-kaleng kan? Jadi dah siap lah ni meter ni. Boleh lah dipostkan. Boleh lah dipost. Hari raya ni sempat lah tuan, tuan punya meter ni nak. Kan? Jadi alhamdulillah lah dah siap. Kan? Kinsality buat cun-cun untuk dia. Kan? Alhamdulillah dah siap. Jika berminat boleh WhatsApp nombor Kinsality di bawah. Okey, setakat ini perkongsian Kinsality. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Kalau belum subscribe, tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video Kinsality seterusnya, boleh pilihlah video kat sebelah kiri ni. Nak tengok banyak lagi, tekan kat bawah. Okey, nombor Kinsality ada di hujung video. Boleh tengok eh. Kalau nak order, WhatsApp nombor Kinsality. Di hujung video ada gambar. Silalah, jemputlah tengok. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.